Makan ayam. Enak. Enak, ada rasa beneran. Ayo kok, sambalnya enak. Tuh, lihat Zia makan. Masya Allah. Zia, kamu makannya pakai tangan. Ya Allah. Berkah. Nah, tuh benar. Oke, Rezeki. Opening. Hari ini juga gak bisa nyicipin ya? Iya dong. Sedih! Bentar lagi kita buka puasa, boleh nyicipin nanti. Yeay, banyak. Iya, jam lagi. Iya, oke. Sekarang Rezeki opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kameraku. Yeay! Apa coba begini-gini? Kan aku mau makan chicken. Iya benar, hari ini menu kita adalah ayam bakar. Teman-teman, hari ini kita mau bikin menu buka puasa, yaitu ayam bakar dan sup ayam. Bersama minumannya itu jus pisang, susu. Mami, jus pisang? Iya, pisang. Jus pisang susu, dan dessertnya itu crepe strawberry, juga puding, kalau masih kuat. Oke, teman-teman, ikutin. Jadi kita teman-teman, ayamnya ini udah Mami masak nih teman-teman. Udah Mami ungkep nih kayak gini. Tuh. Jadi tinggal dibakar aja, karena kalau nungguin Rezeki kan pasti agak lama ya. Kita takut gak kebagian maghribnya. Aku mau spin, tapi gak bisa. Jadi aku mau gambar, salah. Nah, bahasa Jepang barusan mau gambar, nahan. Iya, jadi Rezeki udah bisa nahan ya. Sebenarnya sih Rezeki emang cuma bikin konyol-konyolan doang teman-teman katanya, kalau di apa namanya di video gitu biar seru katanya, biar seru. Video Mami itu berisik katanya, rame katanya. Oke, untuk ayamnya udah Mami masak ya, bumbunya nanti Mami share aja di description box. Dan ini juga udah ada supnya teman-teman. Jadi kok ada semua? Iya. Udah gak ada kerja tuh? Udah gak ada kerja katanya, masih ada kerjaannya. Bikin jus pisangnya belum? Mami, kok ada mango? Iya ada mango. Kan kita kemarin ke Costco. Dessertnya banyak banget. Iya. Aku mau makan semua. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita kasih bumbunya juga biar nanti dibakar bumbunya makin meresap. Itu teman-teman kayak gitu. Lebih praktis ya kalau pakai air fryer, jadinya nanti kita balikin aja. Oke, kalau udah kayak gini, oh Rezeki pinter tuh, dia balikin apa? Balikin bakwan. Nah, kalau udah ini sekarang kita langsung panggang aja. Kita panggang deh. Bakwannya menggoda banget. Apalagi kalau ada cabai rawit ya teman-teman, wah mantep banget. Nggak ada itu bumbu cabai. Sedih. Tuh di luar udah agak gelap. Ini baru jam 6. Oh, Mami, ambil di kelar yuk. Nggak ada cabainya, belum ini biar belum musim kecil. Belum musim panas nak, jadi cabainya belum belum mateng. Ini ada rasanya nggak ya? Karena Mami tuh nggak nyobain loh sama sekali. Ayam bakar. Nggak jadi. Nggak jadi ini. Pisang teman-teman, waktunya sudah menunjukkan mepet. Tambahin gula. Enak, Mami, enak banget ya. Biar makin kuat. Oke, teman-teman, udah selesai. Ada sup ayam, ada ayam bakar sama sambelnya, ada sambal kacang, ada bakwan, dan minumannya kita pakai jus banana. Ini waktunya kita buka puasa. Iya, makan bismillah. Belum, duduk. Dan ada kurma. Kurmanya dikit banget. Karena anak-anak pengen makannya satu aja kan, harus ganjil ya kan. Karena mereka udah nungguin masakan. Dan papi belum pulang kerja, jadi kita disuruh makan duluan. Oke, mari kita buka puasa. Bismillah. Oh iya, kurma dulu. Kurma dulu, satu-satu kurma. Bismillah. Nah, harusnya baca doanya itu ada kan ya teman-teman, doa buka puasa yang sunnah itu Mami belum hafal teman-teman. Jadi Mami menggunakan baca bismillah aja karena belum hafal. Karena dulu Mami tuh hafalnya Allahumma laka sumtu sih ya. Sebenarnya boleh-boleh juga sih, tapi Mami pakai baca bismillah.
manis banget, enak. Makan ini, ya. Ini kurma mehong. Mehong. Iya. Mobil siapa? Mobil siapa? Kurma bahasa Jepangnya mobil ya. Ada bakwan tuh, mau pakai bakwan dulu. Kalau di rumah sini mereka pilihnya nasi dulu, teman-teman. Pokoknya kalau yang bakwan-bakwan mereka kurang nampol. Maksudnya pisang gorengnya. Bakwan pisang. Pisang gorengnya enak. Mana sih pisang goreng? Oh, jus pisang. Pisang goreng di blender. Namanya jus pisang say. Nah, ini sayur supnya boleh digabungin boleh enggak? Makan, makan. Oh, makan ya, makan. Boleh bawang enggak? Bawang ya? Bakwan. Ini dikasih apa? Iya, pakai tangan. Oh iya, boleh pakai tangan. Dikasih kue kacang. Dia katanya mau makan pakai tangan, teman-teman. Iya, seru. Mami nggak tahu ya rasanya ada apa enggak. Karena mami puasa jadi nggak nyicipin sama sekali. Ini ayamnya juga nggak tahu rasanya nih. Iya. Jadi nggak ada tukang nyicipin. Nggak ada tukang nyicipin, benar. Rizuki nggak bisa nyicipin. Ini tuh nggak bisa nyicipin. Silah. Selama sebulan deh. Sedih. Rizuki makan apa, Ju? Makan bakwan. Makan ayam. Enak. Enak? Ada rasa beneran? Ayam kok. Sambalnya enak. Sambalnya enak. Asam manis, panas. Asam manis. Itu jusnya enak banget ya. Banana jusnya ya. Iya. Rizuki sampai tidur-tidur makan ya dong. Lagi sahur kali. Sahur. Buka dong, buka. Sia. Kenapa? Kamu makannya pakai tangan. Kenapa? Suruh. Hah? Suruh. Maksudnya? Seru. Seru. Makan pakai tangan seru. Dia bisa makan pakai tangan. Mau sup nggak? Sup ya? Mami ambilin sup ya? Sup ayam. Supnya? Supnya di sini. Maksudnya supnya Mami ambilin. Ini ada jahenya, hati-hati. Tolong. Hati-hati ya, ada jahe ya. Jangan salah-salah makan. Tergigit nanti. Biar dikit kuat. Aja. Iya, dikit aja. Ya, biar kuat. Ya, udah. Wortel. Wortel. Ada jahe. Mana jahe? Tidak ada, udah mami keluarin. Makan yang banyak. Karena kalian sahurnya nggak pakai nasi. Jadi dibuka puasanya itu dikasihnya itu jus pisang biar menambah stamina juga. Ayam. Papi pulangnya masih lama, teman-teman. Papi pulangnya itu jam 9-an. Mami kok gak ada tempe? Oh iya, gak ada tempe. Kemarin tempenya kosong. Kenapa kamu seneng? Tuh, lihat Zia makan. Masya Allah. Zia, kamu makannya pakai tangan? Ya Allah. Sambalnya enak nih. Sambalnya enak ya? Pedes-pedes gimana gitu ya? Ayamnya gimana ayamnya? Enak juga. Ada rasanya? Malum lah ya. Enak, ini tambahan sambal. Harus pakai sambal. Pakai sup dong. Pakai banyak. Pakai. Bawannya gimana? Bawannya pakai sambal kacang. Enak. Mantap. Wah, mami sih cukup minum jus aja udah kenyang banget. Pengennya makan bareng papi. Tapi papi marah. Katanya duluan, karena kalau nungguin kan namanya orang kerja enggak tahu jam berapa selesainya. Jadi suruh duluan. Tapi mami mau cobain ayam dulu deh. Ayamnya teman-teman tuh. Jangan pakein sayur dulu. Wah, tulangnya copot langsung. Bismillah. Teman-teman. Teman-teman. Ini ayamnya enak banget. Enggak bisa berkata apa-apa. Empuk banget udah gitu. Empuk banget. Bumbunya meresap ya sampai dalam ya? Iya. Dia suka. Karena aku chef. Karena aku chef. Jadi tanpa yang lain juga udah enak banget ini. Kalau kita mau pakai sambal deh. Ini dong. Mami enggak pakai. Ini pakai. Mami enggak berani. Berani dong. Itu yang enggak berani mah. Bukan. Kan ini apa? Baru buka puasa. Jadi perutnya sakit. Takut sakit ya? Iya.
kan besok kan iya libur ya. Iya besok libur. Berarti makan sambal. Wow. Ya. Tapi aku kayaknya besok aja. Jia pintar banget. Dia nggak pakai sendok nak makannya. Mami, cuci tangan aja biar gampang. Iya kan? Kayak dia tuh. Bukan hari ini doang. Hari ini kalau pakai sendok susah banget. Ini supnya juga boleh sih dipisahin. Jadi di wadah sendiri. Kamu ini gak makan bawang? Entar. Mantap. Bawangnya enak loh. Bawang. Oh iya bawang. Ini teman-teman, ayamnya benar-benar enak banget, nggak terlalu manis dan gurih. Walaupun mami puasa, ternyata alhamdulillah bumbunya pas banget, asinnya pas banget. Dan mami ini tuh nggak perlu pakai sambal loh, Cang. Cukup ayam sama ini aja udah. Ini sayurnya juga belum mami ambil nih, nanti paling mami makan sayurnya di wadah sendiri. Mami aku tahu, Cang nggak tahu. Nggak, mami udah kenyang nih. Ini namanya berkah Ramadan. Cepet kenyang ya? Cepet kenyang ya? Iya. Yang biasanya ditaruh makannya banyak, teman-teman. Puasa itu makannya jadi sedikit porsinya. Cepat kenyang, lambungnya jadi kecil. Berkah. Nggak perlu banyak, tapi sedikit mengenyangkan ya. Wuh, dia semangat. Kalau kacang, Mbak Wan, cobain ya. Kira-kira rasanya apa? Kamu mau makan, Jan? Makan. Mami, Mbak Wan. Mbak Wan, bismillah. Rasa di Indonesia. Jadi ingat waktu kecil teman-teman, kalau puasa di Indonesia itu kan banyak banget tukang dagang, Cang. Kamu tau gak sih? Iya. Kamu kan dalam rumahmu ya? Itu tukang dagang banyak banget teman-teman. Dan ingat banget ini sambal kacang sama Mbak Wan. Mbak Wan. Dia mau ayamnya lagi? Udah kenyang teman-teman. Jadi kalau bulan puasa ini makannya pada sedikit teman-teman. Ya, karena kucing. Ini aja mami nggak habis nih. Cuman baru makan berapa suap udah kenyang. Paling nanti nunggu papi pulang lagi. Ini semuanya pasti lagi pada nungguin dessert ya. Iya pak. Iya? Iya pak. Gak tau aku. Kamu nggak mau dessert? Tahu. Yang mau dessert siapa? Tunjuk tangan. Aku. Ya bu, kemarin waktu saya naik itu, dia sih yang mau itu. Oh, dia nggak mau dessert. Oke, ini dessertnya teman-teman. Crepe strawberry. Kalau kemarin kita makan crepe-nya yang tiramisu, sekarang strawberry. Mami warnain jadi strawberry. Oke, dimakan. Bismillah. Kalau mami udah nggak sanggup tuh teman-teman, nasi mami. Sisa nanti pas papi pulang. Mami bareng papi. Udah kenyang belum? Kan ada kanan. Oh, jadi kalau dessert bisa sebelah kanan gitu ya? Kalau Jia makannya itu satu lembar satu lembar. Kalau Rizuki makannya itu dipotong kayak gitu, teman-teman. Lucu gimana? Gimana udah? Enak. Enak. Ya, so strawberry sama krimnya lebih banyak ya di mana? Iya, ini krimnya lebih banyak. Jadi lebih creamy banget ya? Kalau mami sukanya krimnya sedikit deh. Jadi enggak creamy. Tapi krim banget, enak gitu suka. Suka krim banget ya. Jia liatin. Abis banget pada kekenyangan nih. Abis ini langsung sholat ya. Kalau mami mau sholat. Udah dong. Oh, udah duluan ya sholatnya? Udah dong. Oh ya, tadi sempat dikat. Udah dong. Sempat dikat tadi pada sholat dulu. Sekarang lanjutin makan lagi. Tuh buktinya piringnya udah pada hilang. Karena mereka udah pada sholat dulu pas abis makan tadi.
sekarang tinggal santai karena mereka udah selesai, paling tinggal hafalan ya. Hmm. Kalau nggak baca Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an. Al-Qur'an aja. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, Pi. Hai. Ditungguin. Wah, Mami sudah dapat oleh-oleh. Apakah ini? Di lotion. Arigato. Nah, teman-teman, ini ronde pertama udah selesai. Udah diberesin mejanya, anak-anak udah selesai makan. Sekarang giliran papi yang makan, ronde kedua. Sekarang kita atur lagi. Dan yang itu chef lagi nyuci piring, jatahnya. Jatahnya chef lagi nyuci piring, chef. Jadi harus dari kecil dia jadi mandiri, suruh papi. Supaya nanti besok Yutaro kalau di mana itu? Di kos-kosannya atau di asrama atau di mana lah pokoknya kuliahnya gitu ya. Dia bisa nyuci piring sendiri dan masak sendiri. Sekarang Rizky udah belajar tuh. Oke teman-teman, sekarang papi yang mau makan sambil mami temenin nasi yang tadi gak habis-habis. Karena ini pulangnya udah jam 8. Oke, sekarang kita mulai makan lagi. Bismillah. Supnya kan harus pakai sendok. Ini mami dari tadi gak habis-habis teman-teman. Kenyang. Jadi kalau perut udah kenyang kayak gini teman-teman, ya udah sahurnya itu ala kadarnya. Paling kurma sama air putih. Kalau enggak kurma sama susu gitu. Mami, emang mami makan mobil. Kurma kan bahasa Jepangnya mobil. Kalau kurma bahasa Arabnya, bukan Arab ya? Kurma itu bahasa apa sih? Arab. Indonesia ya? Kurma bukan bahasa Arab loh. Kurma iya, kayaknya Arab beda lagi. Bukan, kurma itu bahasa Indonesia kalau salah. Kayak gitu. Ayamnya mantep. Mami cukup makan ayamnya aja nih kalau nggak pakai nasi. Kalau papi sistemnya makan itu, dia lauknya dulu teman-teman. Ntar nasinya belakangan. Kenapa? Dia suka rasanya nasi. Jadi dia kurang suka kalau dicampur-campur. Kayak gitu. Jadi ya udah lauknya lauknya dulu gitu. Kata papi gini teman-teman. Kita kalau puasa itu nggak bisa makan banyak ya. Beda kalau kita nggak puasa, semuanya bisa kita ambilin. Tapi lagi puasa udah cukup nasi sedikit, lauk sedikit udah kata dia, udah kenyang. Itu namanya berkah, Pi, berkah. 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 Nah, tuh benar. Jadi kita makan sedikit udah kenyang. Kadang kita sahur nggak makan juga kan, tapi teman-teman, mami tuh kalau ayam sukanya di bagian tulang. Kalau papi suka tulang apa daging, Pi? Hone? Niku? Niku? Daging. Aku tulang. Kamu tulang ya? Iya. Sama kayak mami. Kalau daging kan gak ada minyak. Iya, gak ada minyak. Jadi gak bisa tulang. Sama berantinya, teman. Jadi mereka abis itu langsung baca Al-Qur'an. Tuh lihat. Nah, jadi ini lagi pada baca surat Al-Baqarah. Kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, akhirnya udah selesai juga kita makannya. Sekarang kita mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.